Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MP Sprint, tutorial service printer dan service printer panggilan untuk area Cilacap dan sekitarnya. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial dimana printer HP LaserJet Pro M102A hasil print offnya ngeblur seperti ini. Ini untuk hasil yang normal. Sangat berbeda. Untuk problemnya ini, teman-teman bisa mengecek di press roller unitnya. Jadi ini press roller. Ini saya kasih gambaran, ini gearnya yang di press roller yang di sini. Ini biasanya ini gear yang ngunci ke sini, ini dia tidak bisa kencang atau ngelos, jadi perputarannya dia nggak stabil. Nah, gimana agar bisa kencang lagi? Cukup mudah, teman-teman. Cukup modal kapas. Ini kapas, potong secukupnya, lilitkan ke sini, lalu pasang sampai benar-benar kenceng. Nah, nanti teman-teman bisa dicoba sendiri hasilnya sebelum dan sesudahnya. Kalau saya sendiri sudah mencoba, ini hasil sebelumnya. Nah, ini hasil setelahnya. Bisa dicoba. Ini akan saya test print. Hasilnya setelah sebelumnya, hasilnya seperti ini. Jadi seperti itu, teman-teman bisa cek kalau menemukan problem seperti ini. Kalau diganti katrid pun dia tidak akan mau, karena problem masalahnya memang di press rollernya ya. Jadi demikian untuk tutorial kali ini, cara mengatasi printer HP LaserJet Pro M102A hasil print out ngeblur atau tidak rata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.